أشهد أن لا إله إلا الله. Desaku tertidur dalam buaya penuh dengan segala dusta. Mestinya ku tak memilih jalan itu hingga ku terhanyut dalam kenistaan. Hanya satu yang bisa memberikan segalanya yang terbaik dalam memilih arah kemana. Kita memohon saja pada Yang Maha Pengasih, semoga perlindungannya selalu hadir di setiap langkahku. Bisa ku tertidur dalam buaya penuh dengan segala dusta. Mestinya ku tak memilih jalan itu hingga ku terhanyut dalam kenistaan. Hanya satu yang bisa memberikan segalanya yang terbaik dalam memilih arah kemana. Kita memohon saja pada Yang Maha Pengasih, selalu hadir di setiap langkahku. Siapa kamu? Halo? Halo? Boy bilang apa, sayang? Tadi ada perempuan telepon, dia pikir yang angkat kamu. Lalu? Lalu begitu mendengar suara saya, teleponnya diputus. Siapa dia? Mana saya tahu. Dia kan bicara sama kamu. Dia bilang yoga saya. Perasaan saya sama sekali nggak enak, Mas. Saya minta Mas bicara jujur pada saya. Kejujuran apa lagi yang kamu minta dari saya? Saya nggak tahu siapa yang nelpon tadi, kan? Kau dilihat dari bicaranya, sepertinya dia akrab sekali dengan Mas. Sayang, nada suara itu bisa direkayasa. Jadi,
Mungkin saja yang tadi itu adalah seorang sales girl yang kecewa, lalu dia jengkel dan ingin membuat saya jengkel. Kebetulan kamu yang mengangkat teleponnya. Dan kalau melihat dari reaksi kamu sekarang ini, saya rasa dia telah berhasil membuat saya jengkel. Iya kan? Tolong dibaca. Ya. Ya, sebentar. Ya, masuk. Permisi, Bu. Masih ada beberapa cek yang perlu ditandatangani, Bu. Ini sudah semuanya? Sudah. Kalau gitu tinggal aja, Mita. Permisi, Bu. Ya, biar saya periksa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sayang. Sayang lagi sendirian, kan? Iya. Yang, ada hal penting yang harus kita bicarain sekarang, Yang. Barusan kamu yang telepon. Iya, Yang. Tapi, tadi begitu saya telepon, tiba-tiba yang terima suara perempuan, teleponnya langsung cepat-cepat saya matiin, Yang. Itu istri saya. Aduh, saya mohon maaf ya, Yang, ya. Kenapa kamu telepon ke kantor? Saya nggak tahu. Soalnya tadi saya udah coba handphone saya, Yang, tapi handphonenya nggak aktif, Yang. Baterainya habis. Ada masalah apa? Gini, Yang, masalah Yogi. Yogi nggak mau sekolah, Yang. Kenapa? Aduh, sayang. Saya minta tolong banget, Yang. Kalau bisa sekiranya saya datang ke sini, Yang. Soalnya Yogi lagi marah. Dia bilang dia kangen sekali sama papanya. Dan sekarang
Dia lagi sibuk beresin baju-bajunya. Dia mau pergi ke Jakarta. Dia mau cari papahnya, Yang. Tolong, Yang. Saya harus ngomong sendiri sama Yogi. Tolong, Yang. Bisa kan datang ke sini sekarang, Yang? Tolong. Sayang, dengar gak omongan saya barusan, Yang? Iya. Sinta sudah mulai curiga. Jadi saya gak mungkin ke sana. Aduh. Saya gak mau sekolah lagi. Saya mau nyusul papa. Aduh, terus saya gimana dong, Yang? Saya udah gak bisa handle Yogi lagi, Yang. Aduh, Yang. Tolong, please. Tolong. Kalau sampai saya gak datang ke sini sekarang. Aduh. Saya gak tahu lagi deh. Apa yang akan terjadi sama Yogi. Karena Yogi akan tetap nekat pergi ke Jakarta sendirian, Yang. Dia akan mencari papanya. Terus gimana akan keselamatan Yogi, Yang? Tolong saya, Yang. Bilang sama Yogi. Malam ini saya datang ke sana. Benar, Yang. Makasih banyak, Yang, ya. Tolong sambungkan dengan Pak Hidayat. Pak Yoga, Jakarta. Yogi, papa barusan telepon ke sini sayang, papa mau datang ke sini, nak. Mama bohong. Yogi, mama gak bohong sayang, papa barusan aja ngomong sama mama lewat telepon. Mana mungkin mama bohong, papa pasti datang ke sini nanti malam sayang. Ya, ya Yogi ya, Yogi. Mama bohong, Yogi dari tadi gak dengar suara telepon. Yogi gimana mau dengar suara telepon dari tadi, Yogi sibuk aja masukin baju-baju Yogi ke dalam tas. Gimana Yogi bisa dengar sayang? Mama barusan aja ngomong sama papa di telepon. Papa janji papa nanti datang ke sini sayang. Yogi mesti sabar Yogi. Ya Yogi ya. Yogi bisa enggak dengerin mama Yogi? Yogi bisa enggak dengerin mama? Hah? Yogi? Yogi enggak boleh pergi. Mama, Yogi mau pergi sekarang. Yogi enggak. Mama bohong. Mama bohong. Mama bangun Yogi. Yogi dengar mama bilang apa? Emang Yogi kalau pergi ke Jakarta punya uang? Hah? Apa Yogi punya uang? Selama ini gak pernah ngelawankan sama mama, ya kan? Yogi kan selalu nurut sama mama kan selama ini. Kenapa Yogi kayak gini? Hah? Yogi, mama yang lahirin Yogi. Mama yang gedein Yogi. Hari kita cuma berdua di rumah ini, nak. Yogi masih mau dengerin mama, gak sih? Yogi sayang sama mama. Yogi mau percaya gak omongan mama kali ini? Dengar sayang ya. Papa Yogi nanti malam akan datang. Yogi mesti sabar nunggu di sini sama mama berdua. Tapi mama gak bohong kan? Mama gak akan pernah tega bohongin Yogi. Kesayangan mama cuma Yogi. Mama yang akan selalu jagain Yogi. Yogi mau kan sabar. Mama janji kalau sampai nanti malam papanya Yogi datang ke sini, mama yang akan datang Yogi pergi ke Jakarta sendiri. Mama sayang.
di mobil tadi kamu diam aja. Saya nggak mungkin nanya karena ada Jumadi. Kenapa sih? Saya tetap minta kamu untuk bicara jujur pada saya. Siapa wanita yang menelpon itu tadi? Loh, kamu sendiri kan sudah tahu. Itu kan mungkin saja orang iseng ataupun sales girl. Mas Yuka, saya mencintai Mas dengan seluruh ketulusan hati saya. Saya tahu. Ada yang Mas tidak tahu. Seorang wanita yang mencintai suaminya dengan ketulusan hati bisa mendengar setiap detak jantung suaminya. Bahkan bisa mendengar kata-kata yang tidak terucap dari bibir suaminya. Oleh karena itu jangan coba-coba untuk bohongi saya. Sejak kapan kamu sudah tidak percaya dengan ucapan saya? Sejak saya mendengar perempuan itu tadi di telepon. Mama pulang. Mama bilang juga apa? Kenapa? Mama bilang Mama sama Papa dikit lagi pasti pulang. Omongan Mama kan betul, Ma. Gitu aja lapor. Emangnya kamu polisi? Sudah. Laporannya nanti saja. Kalian gak lihat tuh Mama lagi capek. Selamat sore, Ibu. Sore, Shinta. Ibu sudah suruh siapkan teh panas buat kamu. Terima kasih. Terima kasih. Barusan ada telepon dari Hidayat. Katanya ada masalah di pabrik. Dia juga minta kalau bisa malam ini kamu ke Sukabumi. Apa dia bilang, Bu, mengenai apa? Kok kedengarannya penting banget? Sepertinya ada isu pemogokan. Habis makan malam saya berangkat, Bu. Pa, Ega boleh ikut nggak? Boleh, tapi kalau kamu sudah dewasa. Umur berapa sih Ega dewasa, Pa? Wah, masih lama. Kamu harus rajin belajar, ya? Dina. Yepi. Ya. Ini kopinya. Makasih ya. Teh ya. Mau kemana kamu? Mau beres-beres di dapur. Sini dulu, duduk dulu di sini. Kenapa sih, Pi? Kawan, Papi main catur, ya. Papi kan tahu Dina nggak bisa main catur. Nanti Papi yang ngajari, gampang ini. Lihat ini, bidak ini jalannya selangkah atau dua langkah. Begitu saja. Ini si kuncung ini jalannya miring ini. Oh, ke sana atau ke sini. Sama itu. Dan kuda ini letter L dia. Nah, begini. Ini begini dia. Gampang kan? Bingung Api, males ah. Bentar, Bi. Halo. Halo sayang, ini saya Rio. Saya kan udah bilang sama kamu, saya enggak mau. Saya sekarang udah di depan rumah kamu. Benar? Iya. Itu ya, saya ke depan ya. Dina, mau kemana kau? Ada temen Dina di depanmu datang. Laki-laki apa perempuan? Laki. Sini dulu kau. Aduh, Pi, kasihan nanti nungguin Dina nanti deh. Iya, sebentar saja. Sini dulu. Ayolah. Apa sih, Pi? Apa kawan kau itu bisa main catur? Wah, kalau itu sih Dina nggak tahu, Pi. Dina belum pernah nanya sama dia. Kalau dia tak bisa, Papi bisa mengajari dia. Ya? Sudah, panggil dia kemari. Ayolah, panggil cepat. Papi. Papi kangen ya sama Om Amir ya? Kalau Papi kangen kenapa gak ajak aja Om Amir kesini? Papi ke rumahnya, Ki? Kalau si Amir itu masih membawa-bawa Tuhannya, tak Papi izinkan dia menginjak rumah ini. Tahu? Sudahlah, panggil sajalah kawan kau itu. Cepatlah!
Ayolah, ya. Yeah. Baru dapat kawan main satu. Ini dia. Hah. Sayang, saya kangen banget sama kamu. Saya juga kangen sama kamu. Ya masuk ya, Papi udah nunggu. Tunggu dong, Din. Kalau saya masuk ke rumah kamu, Papi kamu pasti akan ingat sama saya kalau dulu dia pernah marah-marah sama saya. Ya, kalau saya masuk lagi ke sana, pasti dia akan marah-marah lagi sama saya. Kalau dia marah-marah sama saya pribadi sih, saya nggak apa-apa. Nggak masalah buat saya. Tapi kalau saya dengar dia sekali lagi menjelekkan nama Allah, pasti saya akan langsung membantahnya. Dan saya gak akan diem sampai dia ngerti. Yo, ini rumah papi saya. Dan di dalam rumah ini dia berhak ngomong apapun. Dan kalaupun nanti dia ngomongnya keterusan, kamu bisa kan ngalah? Ngalah demi saya masa gak mau sih? Atau kamu bisa gak nganggep omongan papi saya gampang kan? Din, satu kali saya sudah membiarkan papi kamu berbuat seperti itu. Tapi saya nggak bisa terus-terusan diem dong. Dan kalau papi kamu terus aja mencemooh Allah, lebih baik saya nggak ke rumah kamu, saya nggak nemuin papi kamu. Kamu tahu nggak? Kamu tuh jahat ya sama saya. Kamu pinter banget mainin emosi saya. Kamu ngasih saya harapan, dan sebelum saya mendapatkan harapan itu, kamu udah ngambil lagi yo. Cara itu cara kamu sama saya. Din, bukan itu maksud saya. Bukan itu. Kamu kan tahu sendiri kalau saya dibesarkan di keluarga yang... Selalu keluarga itu jadi alasan buat kamu, Rio. Kamu itu udah dewasa, kamu bisa dong hidup sendiri tanpa harus mengikuti jalan pikir keluarga kamu yang tradisional itu. Kalau kamu belum bisa menentukan jalan pikir kamu sendiri, yo, udah kamu gak usah deket-deket sama saya udah capek sama kamu, oke? Din, denger dulu Din penjelasan saya. Din, kamu jangan salah paham gitu dong. Din, buka pintu, Din. Dina! Din! Din! Dina! Din! Dina! Din! Dina! Mana nih kawan kau itu? Udah pulang, Pi. Kenapa? Tak bisanya dia main catur? Enggak. Bah, yang payah anak muda zaman sekarang ini. Maunya nongkrong di mall, bicara tak karuan. Padahal kenapa main olahraga memeras otak seperti ini? Hah? Bagus kan? Cemar. Selalu sama Yogi. Sayang, tuh Mama bilang apa kan? Kalau Mama nggak pernah bohong kan sama Yogi? Tuh, iya. Papanya sekarang udah datang deh. Mama cerita, katanya Yogi sudah nyiapin pakaian mau nyusul Papa ke Jakarta ya? Iya Pak. Yogi, Jakarta itu kan luas. Lagi pula Yogi juga nggak tahu alamat kantor Papa. Nanti kalau nyasar, gimana? Apa Yogi nggak takut kalau dicuri orang, terus dijadiin pengemis? Gimana? Habis, Papa nggak pulang-pulang sih. Papa sama Mama kan sudah sering bilang sama Yogi, kalau Papa itu harus kerja, mencari uang. Dan kerjaan Papa itu nggak sama dengan kerjaan Papa-papanya teman-teman Yogi. Masa Yogi lupa?
Yogi, sekarang papahnya kan udah dari sini. Gimana kalau Yogi cerita apa sih yang dibilang sama teman-temannya Yogi kalau di sekolah, sayang? Iya, ceritain dong. Yogi mau cerita, tapi di kamar. Boleh, ayo. Yogi, sayang, papanya kan baru aja nyampe. Jadi masih capek banget. Gimana kalau sekarang Yogi buatin papanya minuman? Ayo, bisa nggak? Bisa nggak? Bisa dong, Pa. Oke. Okay. Sebentar ya, Pa. Iya. Jangan berantakan ya. Yang, akhir-akhir ini saya nggak ngerti sama Yogi. Setiap kali saya bicara dengan Pak Arifin, dia selalu aja marah sama saya. Pak Arifin? Ketua yayasan sekolahnya Yogi. Oh, kenapa? Saya nggak tahu. Pak, ini Pak, minumnya Pak. Oh, iya, terima kasih sayang. Pinter ya. Yuk, ke kamar. Udah makan belum, Neng? Belum sih. Kalau gitu, gimana kalau saya buatin nasi goreng? Mau ya? Ya, boleh, boleh. Pak, ayo dong, Pak. Oke, oke, bos. Ayo, Neng. Oh, iya. Pada bilang mah kalau mama Mima cantik banget kayak bintang sinetron. Iya mah, kenapa nggak sekalian jadi bintang film aja biar terkenal. Jangan salah loh, gini-gini mama sih banyak yang tawarin jadi artis, suka ngajakin main sinetron, tapi mama nggak mau aja. Soalnya mama lebih seneng jadi mamanya kalian, mengasuh kalian, melihat kalian jadi besar-besar, pinter-pinter, dan tambah taat kepada Allah. Amin. Kalau ada orang berkata sesuatu yang baik tentang kita, kita harus mengucapkan Alhamdulillah. Tapi kalaupun ada orang yang mengatakan tentang kejelekan kita, kita juga harus bilang Alhamdulillah. Kenapa? Karena Allah itu Maha tahu. Dia tahu apa yang kita lakukan. Jadi kita gak perlu ngurusin dan ngeladenin orang ngomong jelek tentang kita. Ya? Ayo. Udah jam berapa nih? Yuk. Udah selesai belum belajarnya? Pa, kenapa sih kita gak boleh marah? Mereka ngomong jelek tentang kita, tujuannya apa? Supaya kita marah kan? Kalau kita marah, berarti membuat mereka senang. Dan kalau mereka senang, yang rugi siapa coba? Kita sendiri. Iya. Yogi, kalau gitu mulai sekarang, kalau ada orang yang ngomongin jelek, Yogi tinggalin aja. Nggak usah diurusin, ya? Apalagi yang ngomonginnya cuma 1-2 orang. Kenapa sih, Pak? Ada orang yang suka ngomong jelek. Seperti mama bilang tadi, mungkin aja mereka iri. Ya? Mama bilang tadi katanya Yogi pernah marah ya, karena mama ngobrol sama Pak Arifin. Yogi di sekolah punya teman gak? Kok sama? Sama? Sama apa? Mama tadi juga nanyanya begitu.
Oh, iya. Kalau gitu, Papa nggak nerusin nanyain Yogi. Ya? Tapi Yogi harus janji. Yogi harus menjagain Mama. Jangan bikin bingung Mama, ya? Karena kan Papa nggak bisa sering-sering pulang. Ya. Ah, Yogi kalau gede mau jadi apa? Mau jadi astronot. Pa, kenapa sih Pa? Emangnya Yogi nggak boleh jadi astronot? Boleh, boleh. Tapi itu berarti Yogi harus nilai raportnya bagus-bagus. Yogi harus sering belajar. Yogi harus banyak makan. Sama Yogi juga harus banyak istirahat. Nah, sekarang Yogi harus bobo. Karena besok pagi kan harus sekolah. Terus Papa juga harus kembali ke Jakarta. Karena pagi Papa juga mau kerja. Ya? Sekarang bobo ya? Pa, Papa pulangnya kapan, Pa? Ya, kalau Papa gak terlalu sibuk, Papa pasti cepat-cepat pulang. Pak, ya. Tapi janji ya, jangan lama-lama. Yogi kangen. Iya sayang, iya. Ya, oh, yuk. Kita pergi dulu ya. Dadah. Wah. Gak apa-apa. Dadah. Sayang, Yoginya lagi ngapain? Baru aja tidur dia. Bener kan apa saya bilang? Kalau udah papanya kesini, Yogi bener-bener berubah jadi anak yang penurut. Saya tahu. Saya sudah meramalkan hal ini akan terjadi sejak... Ini memang salah saya, Mas. Menyalahkan diri sendiri tidak akan mengatasi masalah. Hanya dengan upaya yang maksimal, kemungkinan besar masalah tersebut bisa diatasi. Lain kali kalau kamu mau telepon lebih hati-hati. Cinta sangat. Saya tahu. Mas, kalau aja saya diberi kesempatan kali aja, saya mau minta maaf sama istri Mas. Saya salah atas kehadiran saya sama Yogi. Dalam kehidupan istri Mas. Selamat malam. Halo malam. Saya bisa bicara dengan Pak Yoga. Ibu Sinta dari Jakarta. Oh, Pak Yoga tidak ada di pabrik, Bu. Oh. Kemana? Ya udah enggak apa-apa. Terima kasih. Ya, malam.
belum tidur? Sebelum pergi kan saya sudah pesan. Saya bilang kamu gak usah nungguin saya pulang. Saya juga kan gak bisa ngelewatin malam-malam tanpa ada kamu di sisi saya. Dari mana kamu? Dari Sukabumi. Kenapa? Tadi saya telepon kamu ke pabrik, katanya kamu gak kesana. Kenapa sih kamu gak percaya sama saya? Lagi pula ngapain saya malam-malam ke pabrik? Saya langsung pergi ke rumah Pak Hidayat. Sekarang urusannya semua sudah beres. Terus kenapa kamu belum tidur? Saya gak tidur bukan karena nungguin kamu pulang. Tapi saya tidak bisa melarang diri saya. Melarang hati saya untuk memutar kembali rekaman ulang suara perempuan yang menelpon kamu tadi siang. Saya gak tahu lagi gimana harus meyakinkan kamu kalau saya sayang sama kamu. Kamu gak perlu meyakinkan saya soal itu. Gak perlu. Karena saya tahu kamu. Mata kamu selalu mengatakan bahwa kamu mencintai saya. Tapi hati saya tahu bahwa suami saya mengkhianati saya. Karena matanya mengkhianati bibirnya. Jangan coba-coba kamu sentuh saya sebelum kamu berkata jujur tentang kebohongan kamu. Ada yang ingin saya bicarakan dengan ibu dan bapak. Silakan, Sita. Kamu ada masalah apa? Sebetulnya saya berat juga untuk mengutarakannya. Tapi selama ini kan saya bekerja di kantor membantu Mas Yoga. Itu dikarenakan karena bapak pensiun dan sekarang aktif di masjid untuk pekerjaan sosial. Jadi saya rasa... Jadi, kamu berniat untuk berhenti bekerja? Iya, Bu. Saya pikirkan Rio sebentar lagi kuliahnya selesai. Tinggal 2 mata kuliah lagi yang harus dia jalani. Lalu skripsi. Insya Allah dia lulus, lalu dia bisa bekerja. Bapak boleh tahu apa alasan kamu mengundurkan diri? Alasannya anak-anak. Saya merasa sebagai seorang ibu, saya melihat anak-anak itu sudah semakin besar-besar, Bu, Pak. Saya pikir saya ingin ada di tengah-tengah dalam masa perkembangan mereka. Kamu udah bicarakan ini sama Yoga? Belum sih, Pak. Tapi nanti akan saya bicarakan. Dan saya rasa Mas Yoga gak akan keberatan. Karena saya melihat di kantor juga sudah tidak ada masalah. Dan buat saya, siapapun yang menggantikan posisi saya, Pak, saya gak masalah. Apalagi kalau Rio yang menggantikan posisi saya akan lebih senang. Kalau dia kerepotan atau dia gak ngerti, kan dia bisa telepon saya. Ibu mendukung keputusan kamu. Bapak dan ibu juga sering di luar rumah.
dengan segala macam kesibukan kita masing-masing. Tadinya Dea kan yang ngurus anak-anak kamu. Tapi ya sejak Dea menikah, anak-anak kamu diasuh sama pembantu. Kalau begitu alasan kamu, Bapak setuju. Alhamdulillah. Anak adalah titipan Tuhan. Membesarkan dan mendidik anak adalah kewajiban yang mulia. Tapi itu bukan hal yang ringan. Tidak digaji lagi. Memang tidak digaji. Tapi imbalannya adalah kebahagiaan. Begitu melihat anak-anak sukses, apalagi di jalan Allah, namanya Ihdinas Siratal Mustaqim. Amin. Baiklah, kalau begitu Bapak mau bicara sama Rio, tapi Bapak minum dulu ya. Siap ya? Saya sudah bicara pada Bapak bahwa hari ini saya akan mengundurkan diri dari kantor. Dan mulai hari ini saya akan tinggal di rumah dan lakukan tugas saya sebagai seorang istri, mengurus anak-anak. Reaksi kamu terhadap sebuah telepon yang tidak jelas, saya rasa sangat berlebihan. Saya rasa enggak, Mas. Mas tahu kan, anak-anak sudah semakin besar-besar, butuh perhatian khusus dari saya. Dan lagi saya pikirkan Rio sebentar lagi lulus kuliah dan dia harus bekerja demi masa depannya. Bohong kamu. Kamu melakukan ini dengan niat untuk menghukum saya kan? Hanya karena sebuah telepon dari seorang wanita yang tidak jelas identitasnya. Saya tidak pernah bohong seperti Mas. Berselingkuh dengan perempuan lain, tidak akan ada maaf untuk kamu. Thank you.